Kita ke informasi lainnya, sekelompok pemuda yang sedang berkonvoi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat ketegangan dengan warga hingga nyaris terjadi bentrokan. Diduga para pemuda tersebut tersinggung usai diteriaki dan berusaha menyerang warga. Kelompok pemuda ini diamankan petugas di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu. Mereka nyaris terlibat bentrokan dengan warga saat melintas. Anggota polisi dan TNI yang tengah berjaga di pos pantau mudik lebaran mencegah bentrokan terjadi. Sebelumnya mereka berkonvoi dengan sepeda motor. Saat melintas di lokasi, kelompok pemuda ini diteriaki oleh warga. Lantaran tidak terima, belasan pemuda berusaha menyerang kerumunan warga. Petugas pun langsung mengamankan situasi. Ya tadi di sini kalau nggak dijagain polisi, bentrok. Berhubung karena banyak aparat, mungkin dia melalui HP, kontek-kontekan mungkin. Panggil temannya ya? Panggil temannya. Tapi itu abang kenal bang, anak mana gitu? Ya kalau setahu saya yang namanya AC itu, alter itu kan gangster. Gangster ya? Gangster besar. Dan tadi juga kan tadi di sini ada sajam itu. Polisi mengamankan 17 pemuda serta belasan kendaraan ke Polsek Cikarang Utara guna kepentingan penyelidikan serta mencegah bentrokan meluas. Muabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.